Salam sejahtera. Satu berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada Utusan Malaysia. Kedua-dua isteri adalah kekuatan saya, Samsul Yusuf. Petaling Jaya, pengarah dan penerbit Samsul Yusuf menganggap kemelut rumah tangga yang dihadapi ketika ini adalah satu bentuk ujian untuknya dan keluarga lebih dekat kepada Tuhan. Jelasnya, setakat ini keadaan emosi dia dan istri, kedua masih terkawal dengan memperbanyakkan solat, biarpun berbagai kecaman buruk diterima daripada berbagai sudut. Baik Sarah atau Irah, kedua-duanya adalah kekuatan saya. Ini adalah satu fasa ujian dalam hidup. Apa yang masyarakat luar cakap, seburuk manapun kecaman, kita kena kuat. Saya ada bersembang tentang kemelut yang berlaku dengan Irah. Mestilah kami, suami istri, ketika sedang makan, berbual tentang dugaan yang perlu kami tempuh bersama. Syukur, semuanya masih terkawal. Kena banyakkan solat dan kekuatan semangat, dan kuatkan semangat ujian Tuhan berikan. Ujurnya berkata demikian dalam satu sidang media baru-baru ini. Sementara itu, Samsul turut memfailkan dakwaan Ira sebelum ini sering datang ke set penggambaran dan membuat akaun palsu untuk mengganggu keluarganya. Saya minta maaf, syukur istri kedua saya memang dengar kata saya. Dia tak pernah keluar kenyataan apapun, kalau ada pun sikit saja. Pasal Ira buat akaun palsu, sejauh mana kebenaran itu? Bila kita berbicara pasal akaun palsu, susah nak buktikan. Ibu saya, ayah saya mengganggu. Sekali lagi, anda yakin istri kedua saya yang buat. Bukan saya nak backup Ira, cuma sejauh mana kebenaran katanya. Salam sejahtera. Satu sumber terbaru terbongkar tentang Putri Sarah dan Samsul. Rupanya Putri Sarah pernah terima RM 1 juta daripada Samsul. Berita ini saya petik daripada Murai Mai. Berita penuh video Putri Sarah gelak seakan bila netizen kata suami pernah bagi RM 1 juta. Sebelum ini Putri Sarah menenangkan diri dengan berangkat ke Jepun bagi bercuti bersama anak-anaknya. Menerusi perungsian di Instagram itu, pelakon drama Sabarlah Duhai Hati itu memuat naik video dan beberapa keping gambar menunjukkan keberadaannya di sana. Putri Sarah pergi bercuti ke Tokyo, Jepun bersama dua anaknya yaitu Saiful Islam dan Sumaya selepas kisah kemelut rumah tangganya bersama suami Samsul Yusuf dalam tempoh diselesaikan oleh mahkamah. Sekembalinya Putri Sarah di Malaysia, dia meminta suaminya itu melepaskannya karena sudah tawar hati dan lagi pula suaminya itu sudah berkawin lain. Namun Samsul enggan melakukan sedemikian dan berkata masih ada harapan dalam rumah tangga mereka selepas menuduh istrinya itu mempunyai orang lain. Samsul bagi 1 juta untuk bercuti. Tular di TikTok milik Hairin Empire di mana dia memuat tag satu video yang mendapat perhatian ramai mengenai isu Putri Sarah dan Samsul ini. Video berkenaan raih 4 juta tontonan, 211.000 tanda suka dan sebanyak 2.000 komen. Di dalam video berkenaan, dapati Putri Sarah gelak seakan mengenai pertanyaan netizen di mana mereka menanyakan bahwa pembelanjaan Putri Sarah
pergi bercuti di Tokyo bersama anak-anaknya merupakan uang pemberian Samsul sebanyak RM1 juta. Rata-rata netizen komen mengenai gelak Putri Sarah itu merupakan gelak seorang yang memendamkan sesuatu. Dia punya gelak tuh, dah boleh agak dah. Putri Sarah nih banyak berdikari kalau nak apa-apa, kata mereka. Sarah bukan ketawa kelakar, tapi ketawa pendam dalam. Wajah dia tak happy pun. Pendam dalam, deep inside, tambah mereka. Gelak dia sama macam gelak Ziana Zen, hati tersakiti tapi berbeza tulis mereka. Apa-apapun kita jangan buat spekulasi sendiri mengenai hal rumah tangga orang. Semoga Putri Sarah kuat dalam menempuh ujian bersama anak-anaknya. Salam sejahtera, satu berita baik saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada Kosmo. Berkat Ramadan, semoga Nora Dennis kekal berhijab. Setiap kali tibanya Ramadan, pelakon Nora Dennis memang menjadi antara artis yang akan sibuk mengajar saham akhirat dengan melakukan berbagai amalan ibadah termasuk mengaji Al-Quran. Menerusi perkongsian dalam Instagram miliknya, baru-baru ini Nora berkongsi beberapa senarai semak untuk rujukan diri sendiri dan umat Islam lain sepanjang bulan Ramadan. Antaranya melakukan sholat, tahajud, membaca Al-Quran sekurang-kurangnya 4 muka surat setiap hari dan melakukan sholat, sunat serta tarawih. Di sebalik perkongsiannya, netizen gagal menahan diri karena terpegun dan memuji penampilan Nora yang anggun serta manis